Tiga dari empat narapidana rutan Sungai Penuh yang melarikan diri pada Lebaran Idul Fitri lalu berhasil ditangkap. Tiga narapidana tersebut ditangkap di Bengkalis Riau dan akan langsung dibawa menuju Jambi. Tertangkapnya tiga napi tersebut berkat kerjasama petugas gabungan Polres Kerinci dengan Polres Bengkalis yang terus saling berkoordinasi selama pencarian dilakukan. Tiga orang yang ditangkap adalah napi kasus narkoba. Ketiganya adalah Safrizal, 35 tahun, warga Desa Batu 8, Kecamatan Bagan Siapi-Api, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Rahmadani, 24 tahun, warga Kumun Hilir, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh. Dan Mike Putra Wijaya, 36 tahun, warga Desa Koto Keras, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh. Sementara Herman Topiton, 24 tahun, pemuda yang beralamat di Kecamatan Pesisir Bukit, masih dalam pengejaran. Menurut informasi, satu dari tiga pelaku yang kabur tersebut terpaksa dihadiahi timah panas karena mencoba melarikan diri pada saat ditangkap. Sebelumnya, dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh pihak polisi dan kepala rutan, keempat napi kabur dengan cara membobol salah satu tembok yang berada di antara kamar 4 dan dapur untuk menuju pos jaga yang berada di belakang lapas. Mereka merusak pintu pos jaga dan naik ke atas pos jaga dan merusak tiga buah kaca nako yang berada di dalam pos jaga. Sementara itu, empat napi tersebut menggunakan kain panjang dan kain sarung sebagai tali untuk turun. Fendri Jek TV melaporkan.